Selamat pagi sahabat semua. Apa kabarnya? Semoga semua sehat. Kali ini saya jalan-jalan keliling desa, menikmati pagi hari yang sejuk dan udaranya yang segar dan suasana perkampungan atau perdesaan yang masih asri. Ini adalah perkebunan dan pertanian yang berada di Desa Linggang Bigung, Kecamatan Linggang Bigung, Desa Bigung. Nah, ini jalannya udah ke aspal. Dan untuk pagi hari kita jalan-jalan sangat indah, sejuk suasananya teman-teman. Nah, saya jalannya naik sepeda motor karena kaki saya belum terlalu kuat untuk berjalan. Jadi menikmati suasana paginya itu pakai sepeda motor teman-teman. Segarnya udaranya di sini, mana masih asri, sejuk, indah pula. Oke, teman-teman semua, kita bisa menikmati keindahan pagi hari di desa. Udaranya yang sejuk, segar, alamnya yang masih bagus. Oke sahabat, mari ikuti kita, saya jalan-jalan pagi ini. Inilah kegiatan saya jalan-jalan pagi, karena pagi itu udaranya sangat sejuk, indah. Nah, kita sampai di penghujung tiga simpang ini, masuk ke perkebunan orang. Perkebunan karet ya. Nah, teman-teman, sampai saya balik lagi, saya jalan-jalan ke daerah lain. Pagi harinya berkabut teman-teman. Selain kita berjalan kaki juga bisa berkendaraan pagi-pagi untuk menikmati jalan sehat. Kalau ini namanya kita bisa menikmati pagi hari. Nah, ini adalah rumah warga. Nah, di sampingnya ini adalah pertanian singkong, ada juga ini jagung. Terus kita ke arah sana lagi teman-temannya.
teman-teman semua mungkin bisa merasakan keindahan suasana pagi hari yang sangat sejuk. Saya jalan-jalan begini, pasti teman-teman semua juga kepengen nih jalan-jalan seperti saya di desa, di kampung, di tempat teman-teman dimanapun berada. Saya sampai basah teman-teman, sangat dinginnya pagi hari ini di sini. Teman-teman, saya berada di kebun pertanian. Ini adalah pertanian buah tomat, salah satu milik warga masyarakat di Kecamatan Linggang Bigung. Pertaniannya di pinggir jalan poros Barong, Kecamatan Linggang Bigung.